Ya, berhasil sobat YouTube. Lampu LED-nya menyala. Halo sobat YouTube, bertemu lagi bersama saya di channel Ngalih Nau. Nah, kali ini saya akan mencoba bertutorial tentang cara membuat sensor air sederhana, di mana rangkaian ini akan hidup ketika terkena air, atau bisa juga digunakan sebagai alarm sensor air. Good job. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di pojok kanan bawah yang berwarna merah. Yuk, mari ramaikan channel ini dengan menonton sampai selesai dan jangan di skip agar channel ini dapat berkembang. Good job. Nah, di sini saya hanya membutuhkan 4 komponen saja. Yang pertama ada transistor BD139 tipe NPN. Dan yang kedua ada satu buah lampu LED. Dan yang ketiga ada satu kabel. Dan yang keempat ada satu buah baterai 9 volt. Nah, mari kita mencoba membuatnya. Yang pertama, kita solder dulu transistor ke positif baterainya. Kaki kolektor transistor kita solder ke positif baterai. Nah, seperti ini. Dan kaki positif LED kita solder di kaki emitor transistor. Dan kaki yang negatif kita solder ke negatif baterai. Nah, hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir, kita solder kabelnya. Kabel yang hijau kita solder ke positif baterai. Dan kabel yang putih kita solder di basis transistor. Nah, rangkaiannya sudah selesai. Dan sekarang mari kita uji coba rangkaiannya, apakah berhasil atau tidak. Jika lampu LED-nya menyala, itu tandanya rangkaian ini berhasil saya buat. Nah, kita akan masukkan sekarang ke dalam air. Kita uji coba sekarang. Ya, berhasil sobat YouTube. Lampu LED-nya menyala. Itu tandanya saya berhasil membuatnya. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi sobat YouTube semua. Dan semoga sobat YouTube bisa membuatnya. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.